Halo Bosbis semua kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos channel yang siap bantu masalah Bosbis semua. Oke bis di video kali ini Tong mau kasih tahu bagaimana cara mengganti atau merubah bahasa di aplikasi Grab terbaru Juni 2022. Oke, perlu diketahui Bosbis untuk bisa merubah uh, untuk, untuk bisa merubah bahasa di aplikasi Grab jadi, ini tidak bisa langsung di aplikasinya, ya. Soalnya, saya cari-cari ini di setting juga. Ini tidak ada pilihan untuk merubah bahasa, ya. Jadi, yang perlu bos bis lakukan adalah bos bis, silakan masuk ke pengaturan uh, teleponnya. Bos bis, nah, di situ ada uh, pilih bahasa, ya, atau pengaturan bahasa telepon nah silakan di sana rubah bos bis dengan bahasa yang bos bis inginkan nanti otomatis uh, di aplikasi grabnya itu bakal berubah sesuai dengan bahasa di teleponnya jadi uh, di grab itu mengikuti bahasa telepon gitu bos bis silakan di saja oke itu dia cara merubah bahasa di aplikasi grab terbaru juni 2022 jangan lupa untuk like comment share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya